Malaysia dan Turki sedia mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang pertahanan melibatkan aset pertahanan dan latihan masa hadapan. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bersama Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler di Ibu Negara. Tegas Datuk Seri Muhammad Khalid, kerjasama Kuala Lumpur Istanbul perlu diangkat ke tahap lebih tinggi menerusi perjanjian dalam pelbagai bidang ketenteraan. Selain pelbagai program dan usaha diatur, ketika ini kedua-dua negara sedang merangka perjanjian bagi merealisasi hasrat tersebut. Kerjasama lebih mendalam membolehkan Malaysia memahami mengenai aset, latihan dan pengalaman Turki sebagai antara pengeluar terbesar aset ketenteraan di dunia. Kehadiran Yasir Guler ke Malaysia bersama 17 delegasi sebagai lawatan balas terhadap kunjungan rasmi pertama Datuk Seri Muhammad Khalid ke Ankara 11 Jun lalu.